Ya, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat pesona Grand Canyon Amerika Serikat yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Di sini Anda akan dimanjakan dengan ukiran tebing yang begitu indah. Kerap terdengar sebuah kata Grand Canyon. Grand Canyon sendiri sebenarnya memiliki arti ngarai besar, yaitu sebuah ngarai tebing terjal diukir oleh Sungai Colorado di utara Arizona, Amerika Serikat. Grand Canyon merupakan hasil pahatan selama jutaan tahun oleh Sungai Colorado. Kedahsyatan alam membentuk keindahan jurang tebing terjal sepanjang 446 km dengan lebar mulai 6 sampai 29 km dengan kedalaman lebih dari 1.600 meter. Salah satu tempat bersejarah yang direkomendasikan sebelum sampai ke Grand Canyon adalah Montezuma Castle. Lokasi ini merupakan tempat suku asli Indian bermukim. Mereka tinggal di dalam lereng-lereng batuan atau sekitar 100 kaki dari dasar tebing. Pada saat musim gugur seperti November ini, daun-daun pepohonan di sekitar tebing menguning dan juga yang berwarna kemerahan. Aliran sungai yang berada tak jauh dari tebing menambah nuansa keindahan Montezuma Castle. Biaya untuk masuk tidaklah mahal, hanya $5 Amerika Serikat. Tempat wisata yang merupakan bagian dari Taman Nasional Amerika Serikat ini juga menyediakan pemandu wisata. Setelah puas, Anda bisa berangkat kembali ke tujuan utama Grand Canyon. Namun, sebelum masuk ke Grand Canyon melalui pintu timur, ada satu restoran Indian yang bisa disinggahi untuk makan siang. Jadi, bagi yang ingin berangkat ke sana tahun depan, mungkin bisa direncanakan dari sekarang. Selamat berlibur!